Saat bermain di alam bebas, kita terkadang sering menemukan sesuatu yang tak terduga, sekaligus mengagetkan ya sob. Bahkan terkadang kita dapat menemukan hal yang langka, sekaligus unik yang jarang ditemui. Nah, seperti yang dialami oleh beberapa orang dalam video ini nih. Beberapa waktu lalu, sekelompok wanita di Kamboja dibuat kaget dan terkejut saat sedang bermain di kaki gunung. Pasalnya saat mereka sedang asyik main, mereka dikagetkan dengan tumbuhan di semak-semak belukar. Awalnya para wanita ini mengira jika itu adalah alat kelamin pria, namun saat didekati, tak disangka ternyata itu adalah sebuah tanaman. Bahkan terlihat sangat jelas, banyak sekali tanaman seperti alat kelamin pria itu tumbuh subur di semak-semak pegunungan tersebut. Melihat hal itu, para wanita itu sontak terkejut sekaligus geli. Pasalnya baru pertama kali ini mereka melihat tanaman dengan bentuk aneh semacam itu. Oh ye, bong-bong ini leng kuang, kiu, leng so. Bahkan sekelompok wanita itu sempat memegangi dan berselfie dengan tanaman-tanaman unik itu. Nah sobat, usut punya usut, tanaman mirip alat vital pria ini memiliki nama latin Nepenthes holdeni. Tanaman ini sangat populer di Kamboja dan menjadi daya tarik bangsa. Tanaman ini masuk kategori yang lebih langka dibanding tanaman karnivora lainnya dan keberadaannya hanya diketahui peneliti tertentu. Tanaman ini hanya bisa bertahan hidup di tanah dengan sedikit nutrisi, tapi ia bisa hidup dengan menarik mangsa untuk mendekatinya. Sampai akhirnya serangga masuk ke dalam kantong tumbuhan dan jadi nutrisi diserap agar ia tetap hidup. Namun sayangnya jenis tanaman ini terancam punah di Kamboja karena terus-menerus dipetik oleh orang-orang yang penasaran. Oleh karena itu untuk mencegah kepunahan, pemerintah Kamboja turun tangan untuk mengatasi maraknya para warga yang memetik tanaman satu ini. Nah sobat, bagaimana kalau menurut kalian tentang tanaman unik tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Oh ye, bong-bong ini leng kuang, kiu, leng so.